Halo guys, berikut ini cara melihat foto yang di-private di HP Oppo. Untuk menampilkan foto tersembunyi di Oppo, di sini ada beberapa cara. Nah, yang sering digunakan brandkas pribadi. Oke, langsung ke tutorial. Silakan buka menu pengaturan Oppo kalian. Kemudian scroll ke bawah. Pilih menu privasi. Lanjut pilih brandkas pribadi. Kemudian kalian masukkan kata sandi privasi. Setelah itu akan tampil beberapa menu. Nah, misal ada menyimpan foto atau file lain akan tampil di sini. Untuk cara berikutnya, kalian bisa dari aplikasi foto. Di bawah sini ada tiga opsi, foto, album, dan jelajahi. Kalian tinggal tahan di salah satu album. Kalian masukkan lagi sandi privasi. Nanti akan tampil video atau foto. Kalau kalian mau menambah foto atau video, disembunyikan. Pilih ikon tambah. Lalu kalian tinggal cari foto yang ingin disembunyikan. Oke, sekarang lanjut dari file manager. Masih sama di bawah sini ada dua opsi. Kalian tahan. Kemudian masukkan sandi privasi. Yang ini tampilan sama dengan brandkas pribadi. Tergantung lagi kepada pilihan kalian. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikut.